والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكرون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما تبيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق وبه نستعين اللهم ربنا رب زدنا علما اللهم ربنا اهدنا الصراط المستقيم Surah Namlin ayat 86. Surah An-Namli. Surah An-Namli ayat ke 86. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau anna ja'alna al-layla أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا لَيْلًا لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ Baik, ini ialah berkenaan dengan dalil yang Tuhan bawa. Dalil yang Tuhan bawa kepada orang-orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah. Itu ayat yang atas tu, sebelah atas tu, ayat yang ke 84. Atta iza ja'u, sehinggalah apabila datang kepada mereka tu waktu hisab amal. Qala akadzabtum bi ayati, maka berkata orang-orang yang mendustakan ayat-ayatku. Tuhan kata akadzabtum, adakah kamu dusta bi ayati terhadap ayat-ayatku masa kamu di dunia dulu? Walam tuhitu biha ilma, sedangkan ilmu kamu tidak meliputi apa yang kamu dustakan. Bermakna kamu ni tak reti apa benda. Cuma kamu duk kata perkara yang kamu tak reti. Kamu kata kamu menolak ayat-ayat Allah, sedangkan kamu tak tahu pun ayat Allah tu benar. Amma dha kuntum ta'malun. Atau apakah yang kamu dulu di dunia dulu lakukan? Kamu hidup di dunia dulu, belajar, hidup, mencari makan apa dulu tu, sampai kamu sudah lupa tentang nak belajar hukum Allah, dan belajar tafsir Quran, belajar hadis Nabi. Tiba-tiba bila ayat Quran dibaca, hadis Nabi dibaca, kamu tolak. Kamu dusta tu maknanya kamu tolak. Jadi apa yang kamu buat dulu, ya tak kawami, tak tanya. Amma dha kuntum ta'malun, apa yang kamu dulu buat ni dulu atas muka bumi. Wawaqa'al qawlu alaihim bima zalamu, maka apabila keputusan sudah dibuat ke atas mereka untuk masuk dalam neraka terhadap orang-orang yang zalim ini, iaitu orang yang musyrik pada Allah, mendusta ayat-ayat Allah, iaitu menolak ayat Allah, maknanya tak terima ayat Allah, mereka itu orang yang kufur. Fahum la yantikun, maka mereka tidak dapat berkata-kata pada di pada masa.
Jadi malam ni ya pula, alam yarau anna anna ja'alna al-laila litaskunu fi. Tidakkah kamu perhatikan bahwasanya kamilah yang menjadikan untuk kamu malam. Malam supaya kamu dapat berehat padanya. Wan nahara mubsira. Dan siang hari itu yang cerah, yang terang benderang. Cerah. Itu untuk kamu cari, untuk kamu dapat bekerja, supaya kamu dapat cari makan, supaya boleh menyempurnakan kerana Allah. Ayat lain pula, ada yang orang kerja malam, dia tidur siang hari. Dia cari rezeki malam. Dia tidur siang hari. Ada orang yang kebanyakan manusia ni tidur malam, kerja siang hari. Inna fi dhalika la ayatin. Sesungguhnya pada yang demikian dalil itu adalah berbagai-bagai contoh kudrat Allah Ta'ala. Yang tapi yang dapat boleh memfahaminya ialah liqaumi yu'minu, bagi orang yang beriman sahaja. Ini ialah ayat ayat kiamat. Wa yawma yunfakhu fis-sur, pada hari ditiupkan sekekala. Fa faz'a man fis-samawati wa man fil-ard, maka terkejut besar makhluk tujuh langit tujuh bumi. Makhluk di tujuh langit, makhluk di tujuh bumi. Illa man syaa Allah, kecuali sesiapa yang Allah kehendaki, iaitu malaikat, empat malaikat besar, Jibril, Mikail, Israfil itu tak terkejut. Nah. Malaikat tu ke Arasy apa tu tak terkejut gua. Ada boleh difahami bahawasanya 12 malaikat semua. Satu, dua, empat malaikat besar, Jibril, Mikail, Israfil, Izrail. Kemudian 8 malaikat yang mendukung Arasy. Tapi daripada yang kita belajar ni ialah empat malaikat besar. Wa kullun, setiap manusia itu, setiap manusia itu atauhu akan mendatangi Allah Ta'ala dakhirin, dengan keadaan hina dina bapa. Dengan keadaan menghinakan, dengan keadaan hina. Fi hina, tak kira dia beriman ke apa ke, datang jumpa Tuhan dengan keadaan hina. Hina. Pasal dia Tuhan kan? Ya Tuhan, pakaian tak ada ni, keadaan hina. Kemudian baru diberi pakaian. Yang mula-mula dapat pakaian ialah Nabi Ibrahim AS, mengikut hadis Nabi SAW. Kemudian diberi pakaian pada para-para Nabi lain. Watarul jibala, dan kamu dapat tengok gunung karnam. Tahsabuha, tahsabuha, kamu menyangka, kamu menyangka jamidatan, kamu menyangka dia tu tetap, gunung tu tetap. Wahia tamurru, sedangkan gunung itu berjalan, bergerak. Marrasahab, seperti bergeraknya awan. Nak faham macam mana ni ayat? Kita tengok mata, kita tengok gunung tu, kita sangka dia tu tetap. Tetapi dia tu sedang bergerak. Kerana kiamat tu, kiamat. Bermaknanya gini. Misalnya kita ni sekarang duduk di Selangor ni. Jadi bajaran titiwangsa tu sekali dengan Selangor tu terangkat semua sekali. Terangkat semua sekali. Jadi kita tengok dia tu tak gerak. Terangkat kerana kiamat tu. Tercabut tu. Tercabut. Seketul bumi Selangor ni tercabut semua sekali dengan gunung-gunungnya sekali tercabut. Jadi orang yang duduk atas tu duduk menyangka gunung tu tetap, sedangkan gunung tu semua sekali bergerak dah. Faham? Orang duduk atas tu. Jadi dia tengok tu, dia sangka tanah yang dia duduk tu tak bergerak, sebab gunung tu tak bergerak. Sedangkan dia dengan gunung tu sendiri bergerak dah. Ini waktu hari kiamat. Ah, kiamat. Tiup terkakala tu bunyi sekali, tiup sekali tu tercabut semua sekali, tercabut, terkejut belaka. Terkejut belaka. Sebab tu dia kata fafazi'a. Maka terkejut man fis samawati wa man fil ard. Makhluk di tujuh langit pun terkejut, makhluk di tujuh bumi pun terkejut. Illa man syaa Allah, melainkan siapa-siapa yang Tuhan kehendaki lah. Wallahu a'lam lah, siapa lagi?
Dan ditengok macam surah surah Al-Waqiah, idza waqti al-waqi'ah laisa liwaqtiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu raja. Pada hari yang digoncang bumi itu segoncang-goncangnya, tercabut gunung ganang itu seperti debu yang berterbangan. Surah Al-Waqiah. Ini bukan yang dalam biasa ke? Dalam ini bukan cerita yang biasa ni, cerita kita kiamat ni. Tiap sesuatu dengan rapi, serapi-rapi dan sebaiknya. Tu fahaman dia lah. Ini saya cakap ni. Sekarang ni, kita tengok. Watarol jibala. Kamu nampak gunung ganang itu, tahsabuha kamu menyangka jamidatan dia tu tetap. Tak gerak. Wahia tamuru. Sedangkan dia bergerak. Marah sahab seperti bergeraknya awan. Maknanya semua sekali itu tercabut. Yang orang itu duduk atas itu. Jadi dia bergerak, semua sekali bergerak itu dia ingat kan? Tak bergerak lah. Pasal dia duduk atas itu. Tapi bila jatuh itu, dalam surah nanti kita belajar dalam surah juzuk yang ke-30 ni, di mana bumi itu yang di bawah ni tercongkir keluar. Yang dalam yang atas pula masuk bawah. Lepas tu yang tercongkir keluar tu belaga sama dia. Yang gunung ganang tu memang tercabut. Lepas tu belaga sama satu lain. Lepas tu cuba bayangkan cerita tsunami tu lagi kan? Tsunami tu lagi, iaitu laut tu surut, kemudian sebenarnya ombak tu datang kan. Jadi dia datang mari sampai katanya setengah kata 30 meter dan kata 30 kaki. Pergi sampai 7 kilo, 10 kilo ke darat. Itu senang faham pasal itu tsunami. Bila idza waqatil waqi'ah, pada hari berita besar, idza rujjatil ardu rajja, hari bumi itu digoncang segoncang-goncangnya, sekuat-kuatnya. Awak cuba bayangkan, awak ambil air, bubuh dalam beldi, awak goncang, apa jadi? Apa jadi? Dia tertembak keluar, dia mecik keluar. Orang Kelantan kata tertembak dia panggil. Dia panggil menembak begitu. Iaitu bukan mecik ni, dia macam air itu kita kata dua cenduk, tiga cenduk sekali keluar. Bila digoncang bumi itu segoncang-goncang ya, bermaknanya laut Selat Melaka ni, awak cuba bayangkan jatuh di bahagian antitiwaksa. Yang mula-mula tu tercabut tu sangka gunung tu tak bergerak. Mula-mula tu. Yang belah sana ni pula terangkat naik. Hempak. Air terhempak tu. Cuba bayang. Tak mati. Sekaligus mati. Ada satu kali itu beberapa tahun lepas. 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun lepas. Pecah satu tangki air di Johor Bahru. Pecah tangki air atas. Air jatuh tu macam orang gali. Dan kereta tu hanyut. Ada di dalam paper tadi. Di Johor Bahru. Itu satu tangki jatuh aja tu, tumpah aja tu. Ini cuba bayangkan laut Cina Selatan tu naik. Jatuh tempat kat Banjaran Titiwaksa tu. Air tu tak turun lagi. Matilah kot. Sama ada mati kerana goncang tu, gempa bumi tu, ataupun ini Tuhan nak beritahu kehebatan kiamat tu. Ini satu dia daripadanya lah. Sun Allah, itulah perbuatan Allah Ta'ala. Kekuasaan dia. Alladhi atqana, yang Allah Ta'ala telah sempurnakan kulla syai'in. Setiap sesuatu sebelum pada ni duduk dalam tetap belaka. Tetapi bila kiamat, Allah boleh cabut belaka. Cabut daripada tempatnya asal. Innahu khabirum bima taf'alun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha bijaksana dalam meneliti. Bijaksana meneliti. Bima taf'alun, terhadap apa yang kamu lakukan. Bukan sekat dia tahu, dia meneliti. Baik. Man ja'a bis sayyi'at, maka sesiapa yang datang jumpa Allah Ta'ala
dengan membawa kebaikan pahala. Dengan iman yang sempurna, iman yang sempurna, pahala yang sempurna, falahu khairum minha, maka balasan baginya adalah lebih baik daripada apa yang dia amal. Dia buatnya, dia buatnya sikit, dapat balasan banyak. Wahum min faza'in, dan mereka daripada kejutan hari yauma idzin, pada hari itu, pada hari berlaku kiamat itu, aminu, mereka duduk dalam aman. Wa man jaa'a bisayyi'at, dan sesiapa yang datang dengan bawa dosa, fakubbat wujuhuhum finnar, maka disembah muka-muka mereka itu ke dalam api. Sembah muka dalam api. Hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun, tidakkah kamu, tidaklah kamu diberi balasan, illa ma kuntum ta'malun, melainkan terhadap apa yang kamu sudah lakukan di dunia dulu. Dalil lagi, innama umirtu, sesungguhnya aku diperintah, ini kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sekarang ni lah. Innama umirtu, sesungguhnya aku diperintah, aku diperintah, an a'buda, untuk memuja hanya kepada Rabba, kepada Tuhanku saja. Rabba hadhil Rabba hadhil baladatil ladhi harramaha walahu, yaitu aku diperintah untuk sembah hanya kepada Tuhan, kepada ini bandar, bandar Mekah, Tuhan pada bandar Mekah. Alladhi harramaha, ya Allah Ta'ala telah mengharamkan pendurhakaan, bermakna menyucikan tanah itu. Sebab itu tanah Mekah itu dipanggil tanah haram. Tanah haram sebab diharamkan sesiapa membunuh, berkhianat apa di tanah itu. Diharam berperang di tanah itu. Kalau kita belajar hadis, dapat kita ni contohnya akhir zaman ada dajjal lagi. Ada dajjal datang. Dajjal datang tu dia boleh mempengaruhi semua negara, dia boleh pergi. Tetapi kepada tanah haram Mekah dan Madinah dia tak boleh masuk. Tak boleh masuk Mekah Madinah. Begitu juga Ya'juj Ma'juj. Seluruh dunia dia boleh kawal, tetapi tanah haram Mekah dengan Madinah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Mereka jaga situ. Arab kepada manusia tak ada dah. Orang engkar ramai dah masa tu. Walahu kullu syai'in, dan milik Allah Ta'ala lah segala sesuatu, sama ada di bumi ni ke ataupun di langit. Wa umirtu an akuna minal muslimin, aku juga diperintah supaya aku ni jadi orang yang mula-mula sekali menyerah diri kepada Allah. Kita macam mana? Kita sanggup tak serah diri kita kepada Allah, iaitu dengan untuk taat pada dia? Kena jawab sanggup tak? Nak kena taat, janji nak taat. Ada tak kita pernah janji dengan Tuhan kita? Saya nak tanya ni, ada tak kita pernah berjanji dengan Tuhan kita? Ada lah. Ada ke tak? Apa dia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Sebelum pada tu ada lagi? Ada lagi? Ya. Ada lagi sebelum pada tu. Ada satu janji. Ada satu janji yang kita berjanji dengan Tuhan, iaitu masih dalam ruh, alam ruh kan? Dah, kita akhir balik. Mengucap dua kalimah syahadah. Ni. Mengucap apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi. Dah, aku mengaku tidak ada zat yang layak ku sembah melainkan kepada Tuhan Allah sahaja. Nah, bermakna sembah Hindu, sembah berhala tu syirik kepada Allah. Bermakna siapa yang sembah benda lain adalah syirik pada Allah. Bermakna siapa yang sembah manusia adalah syirik pada Allah. Maka siapa yang sembah sultan, yang lain syirik pada Allah.
Baik. Aku mengaku tidak ada Tuhan yang layak aku puja melainkan kepada Tuhan Allah. Itu asyhadu an la ilaha illallah. Bermakna orang Hindu puja berhala itu adalah syirik pada Allah. Bukan? Maka alat-alat pemujaan adalah syirik pada Allah. Alat-alat pemujaan seperti coloknya, colok dianya apanya, lepas tu makanan-makanannya, adat istiadatnya adalah juga syirik pada Allah. Maka puja keris adalah syirik pada Allah. Maka ambil keris bubuh dalam kain kuning adalah ambil keris, tak ada perasa apa ambil keris tu, yang kita berasa khamak tu kita pun masuk dalam kain kuning. Perbuatan tu ialah perbuatan pemujaan. Maka jawabnya kufur orang kepada Allah. Kita ambil apa dia? Cincin, azimat, geliga, kayu kokak, kayu tu, kayu ni, burung raja wali. Awak tak tahu burung raja wali? Burung raja wali, ambil bubur dalam beg. Saya terima dengar pagi tadi, Satu orang haji dalam daripada satu dianya satu daripada jata kuasa masjid di kawasan Ampang sana. Dalam briefcase dia tu ada satu ekor burung raja wali. Jadi dia kata semenjak dia bawa ini burung dia sudah diawet dah. Dia sudah diawet. Tahu raja wali tu paradise bird daripada Papua Nugini tu, yang cantik tu, dia awet kan, harga RM10,000 satu ekor yang sudah diawet. Dengan kepercayaan burung ni, dengan adanya burung ni, Allah Ta'ala terpaksa beri rezeki kepada dia. Ini adalah kufur kepada Allah. Apa saja pemujaan, dia puja tu, bawa puluh gini tu, puja tu. Dan dia ni jawatan kuasa masjid. Saya dengar pagi tadi, terkejut saya. Dah tak ada siapa mengajar dalam masjid. Mengajar tauhid inilah, mengesah pada Allah ni, yang syirik pada Allah ni. Jadi burung tadi dia letak dalam briefcase. Yang ni pula, yang kita ni pula, cincinnya, bermatanya, apa, kerisnya, badiknya, semua yang kita berasa khamak tu, batunya, batu sungai pun ada. Batu yang kita rasa pelik saja, ketam yang tukar jadi batu lah, itu fosil. Ini kamat ni mesti. Ini bubuh dah kain kuning. Ambil benda tu bubuh dah kain kuning, kufur pada Allah. Maka renjir saya mawar tu juga syirik pada Allah. Itu dia panggil pemujaan. Suat semangat tu masa nikah kahwin tu syirik pada Allah. Maka dalam surah An-Nisa, siapa-siapa yang menyertai pergi ke tempat tu, mithluhum, seperti mereka. Mereka tu buat syirik. Kita pergi tu, kita buat syirik juga. Astagfirullahaladzim. Tapi dia kata tak ada niat. Nah. Awak kena, ini saya beritahu ni ayat Quran dah. 140. Saya baca ni ayat Quran dah. An-Nisa. Surah An-Nisa. Dia tak boleh. Masuk sekali. Ayat 140. Kalau tak percaya, kita buka. Kejap. Surah An-Nisa, ayat 140. Sudahlah, jangan tanya lah. Tanya banyak soalan, banyak-banyak perkara nak jawab. Hati-hati. Tak apa, pasal benda ni kena jelas kan? Surat 4. Betul mana? Mister Lokom. Betul. Surat 4. Surat ayat 140 kata tadi. Ha? 140. Muka surat 140 ke? Tak, ayat 140. Ayat 140. Surah Nisa. Dia tahu dah. Betul. Baik, ayatnya 140. Waqad nazzal 'alaikum fil kitab. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu fil kitab, dalam ini Quran. Iaitu surah Al-An'am ni. Al-Iza sami'tum, apabila kamu sejak dengar saja ayat-ayatillah, ayat-ayat Allah, yakfaru biha, maka
apabila didengar saja ayat, apabila kamu dengar saja ayatillah, ayat-ayat Allah, yakfuru biha, ya telah diingkari, yang telah dikafirkan di mana? Mana diingkarkan, yakfuru biha. Bila kita masuk dalam satu majlis, orang tu hina Islam. Nah? Orang tu hina Islam. Ini satu contoh ni. Orang tu hina Islam. Maka ni saya beri sini satu contoh. Dia orang tu hina Islam. Ataupun kita pun masuk dalam satu kedai kopi lah kita kata. Orang tu cakap tu berkenaan hina kepada agama. Nah? Ataupun kita pergi ke satu tempat pemujaan. Yang maksudnya ialah hina Tuhan bakal. Misalnya kita pergi dekat Tai Pusam tu. Masa dia buat Tai Pusam tu, kita pergi ambil gambar nak tengok-tengok, kita masuk sikit pergi. Ayat-ayat Allah diengkari situ. Nah. Wayastahza'u biha. Dan mereka tu untuk mengejek-ngejekkan ayat-ayat Quran itu. Fala taqudu. Jangan kamu duduk ma'ahum bersama mereka. Jangan kamu duduk situ. Jangan masuk kali. Jangan masuk. Hatta yahudu nafil hadis ghairihi. Sehinggalah mereka tukar jaga ucapan mereka kepada selain daripada kekufuran tadi. Apa saja yang kita buat. Misalnya kita pergi ke majlis orang judi. Iaitu ayat Allah diingkari, itu maksud itu. Ataupun kita pergi ke majlis, ke tempat pelacuran. Kita pergi ke tempat pelacuran, iaitu ayat Quran diingkari waktu itu. Judi ke, minum arak ke, zina ke, apa saja yang menyebabkan ayat-ayat Quran diingkari. Kamu jangan duduk bersama mereka itu. Fala taq'udu ma'ahum, bersama mereka. Jangan kamu duduk bersama mereka dalam majlis mereka itu. Hatta yahudu fil hadis riwayatihi, sehinggalah mereka menukar percakapannya selain pada itu. Mana kalau dia berjudi berhenti, kalau dia minum arak berhenti, kalau dia berzina sudah berhenti lah. Maknanya nak duduk sekali tidak boleh. Kamu kena keluar daripada majlis itu. Nah, dan kamu boleh masuk balik sehinggalah mereka itu tukar. Innakum, sekiranya kamu seperti itu juga, mana tak undur. Mithluhum, kamu seperti mereka, hukumnya sama-sama. Kalau dia berzina, kamu hukumnya kamu berzina juga. Kalau kamu orang tu minum arak, kamu orang minum arak juga. Kalau orang tu judi, kamu ni walaupun tak judi ni, kamu ni penjudi juga. Kalau majlis tu syirik pada Allah, kita pun syirik pada Allah. Inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Taala akan menghimpunkan orang-orang munafik seperti tadi dan orang-orang kafir yang buat eka benda tu fi jahannam, dalam neraka jahannam sekaligus bersama-sama. Majlis syirik pada Allah, masuk sekali kita tak keluar, Tuhan kata mithluhum, seperti mereka. Ini ayat Quran lah. Tak ada yang terbaru. Pemimpin mereka, kalau kita bersama-sama orang yang menolak agama, kita amal kita pun tak diterima. Nanti saya nak cerita politik berit betul. Tanya apa? Tapi boleh kan cerita agama? Tak ada. Saya ambil contoh sikit lah. Ha. Kita ambil contohnya, kita pergi ke majlis Tai Pusam tu. Cakap terang ni. Awak pergi ke majlis Tai Pusam untuk tengok-tengok. Bila tengok tu awak tak lari. Benda tu engkar aku. Awak tak lari, maka awak ni dia panggil termasuk orang semua berhala. Kita pergi tempat orang judi, contohnya orang lomba kuda, nak pergi tengok-tengok. Masuk tu kita tengok tu, kita tak hundur, tak keluar, tak lari daripada tempat tu. Kita ni dia panggil penjudi. Maka dua jawapan saya ni menjawab semua soalan awak. Semua. Apa siapa-siapa yang seperti itu, seperti itu. Tak kira siapa. Yang masalah besar sekali ya. Sekarang ni kita ni tak bersandai dah. Ni ambil mudah ni. Kawin bersandai ni kita pergi seperti bersandai. Kita tak makan, kita pergi makan aja.